Memang seringkali disebut mazhab 4, kemudian ada mazhab yang kelima yaitu mazhab Ja'fari. Kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai lima mazhab secara langsung. Karena kalau kita katakan mazhab Ja'fari adalah mazhab kelima, seakan-akan lahirnya atau munculnya lebih belakangan. Ya, padahal kan tidak. Kalau kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu hidup pada abad ketiga Hijriah, akhir abad pertama Hijriah, akhir abad kedua Hijriah, ya 10 tahun terakhir lahir, kemudian sampai hidup sampai abad ketiga, sebelum pertengahan abad ketiga beliau meninggal. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Sempat Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Salah satu guru Imam Syafi'i adalah Malik bin Anas. Itu pendiri mazhab Maliki. Karena Imam Malik bin Anas itu wafat tahun 179. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Jadi masih usia muda, belasan tahun atau mungkin 20 tahun, beliau berguru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik sendiri berguru kepada siapa? Apakah berguru kepada Imam Abu Hanifah? Jawabannya tidak. Abu Hanifah itu dia tinggal di Irak. Sementara Malik bin Anas tinggalnya di kota Madinah. Abu Hanifah pernah melakukan perjalanan pergi ke Madinah. Dan di Madinah 2 tahun beliau berguru kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Malik bin Anas pada saat Imam Ja'far Shadiq membuka kelas atau pelajarannya, pendidikannya di kota Madinah di Masjid Nabawi. Pada saat itu Malik bin Anas adalah salah satu murid beliau yang muda. Tapi punya kemampuan yang hebat. Dan Imam Ja'far Shadiq menghormati anak muda yang bernama Malik bin Anas ini. Jadi Malik bin Anas, Imam Malik langsung berguru kepada Imam Ja'far Shadiq. Abu Hanifah berguru kepada Imam Ja'far Shadiq hanya 2 tahun. Abu Hanifah wafat tahun 150, yakni 3 tahun setelah wafatnya Imam Ja'far Shadiq. Kalau Imam Hambali berguru pada Imam Syafi'i, iya. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, iya. Tapi apakah Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah, itu masih dalam pertanyaan. Karena guru langsungnya Imam Malik adalah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Dari Ahlul Bait, ya. Dari Imam Ahlul Bait, Imam yang ke-6. Laulas sanatan lahalakan Nu'man adalah kata-kata yang terkenal yang diucapkan oleh Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah namanya Nu'man. Dia mengatakan kalau bukan karena 2 tahun, maka Nu'man akan binasa. Binasa 2 tahun itu 2 tahun apa? 2 tahun kesempatan Abu Hanifah untuk berada di kota Madinah dan berguru kepada Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Jadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini punya guru yang sama, yaitu Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Sebelum beliau datang ke kota Madinah, gurunya siapa? Itu lain lagi pembahasannya. Kalau laulas sanatan berhubungan dengan bergurunya Imam Abu Hanifah kepada Imam Ja'far Shadiq. Artinya Imam Ja'far Shadiq yang dikatakan sebagai bapak mazhab Ja'fari atau perintis mazhab Ja'fari, pendiri mazhab Ja'fari, itu adalah maha guru dari para imam mazhab-mazhab Ahlus Sunnah. Karena yang berguru langsung 2 orang, yang berguru tidak langsung ada 2 orang. Karena mau tidak mau Imam Syafi'i sebagai muridnya Imam Malik pasti juga mendapatkan sesuatu dari Imam Malik yang didapatkan dari Imam Ja'far Shadiq. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal yang berguru kepada Imam Syafi'i.